teman-teman, balik lagi di Ismi Andi. Oke nih teman-teman, kali ini aku bakal kasih tahu manfaat dari Sitmax Nato Republic yang varian alpukat nih. Oh ya, buat teman-teman semua yang belum subscribe channel aku, buruan subscribe ya. Terus aktifin notifikasinya agar setiap aku posting video baru, teman-teman bisa tahu nih. Jadi untuk tampilan Sitmax-nya seperti ini ya. Oke nih teman-teman, jadi masker ini mengandung ekstrak buah alpukat yang berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kita yang kering nih teman-teman. Untuk tampilan depan maskernya seperti ini ya teman-teman. Untuk tampilan belakang maskernya seperti ini teman-teman. Untuk tampilan belakang maskernya nggak jauh beda pada masker umumnya nih teman-teman. Jadi ada panduan untuk menggunakan masker. Langkah pertama, kita harus membersihkan wajah kita terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan masker ke wajah kita. Setelah itu kita aplikasikan sekitar 10-20 menit nih teman-teman. Kemudian teman-teman boleh melepas maskernya. Oh ya teman-teman, jadi setelah kita lepas maskernya jangan langsung dibilas dengan air ya. Jadi kita pijat wajah kita 2-3 menit agar serumnya meresap sempurna ke kulit wajah kita nih. Setelah itu teman-teman boleh bilas dengan air ya. Oke nih teman-teman, langsung aja ya aku bakal cobain Sitmax ini nih. Aku mau bersihin wajahku dulu ya. Oke nih teman-teman, balik lagi ya. Kali ini aku udah bersihin wajahku nih, langsung aja kita coba maskernya. Buka dulu ya. Jadi dalamnya warna putih nih teman-teman. Oke nih teman-teman, langsung aja ya aku bakal mengaplikasikan masker ini ke wajahku nih. Oh ya teman-teman, kalau di kemasan maskernya masih ada serumnya, teman-teman boleh ambil lagi nih. Terus aplikasikan ke wajah kita. Oke, kita tunggu 10-20 menit ya teman-teman. Jadi ini udah 20 menitan ya, langsung aja kita buka maskernya.
Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, setelah kita buka maskernya, kita pijat wajah kita 2-3 menit agar serumnya meresap sempurna ke wajah kita. Setelah itu, teman-teman boleh bilas dengan air nih. Untuk hasil yang maksimal, teman-teman boleh melakukan secara rutin ya. Itu dia tips dari aku. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di channel aku. Bye-bye.